Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Aaron Nusa dengan Mas Jen dan Mas No. Nah, Mas No, ini kita ada di mana sih? Citayam ya. Citayam. Nah, tepatnya di perumahan Surya Asri Citayam. Nah, hari ini kita kesempatan dapat amanah untuk membantu memasarkan rumahnya Ibu Ana. Di hook nih, Bro. Iya, cocok ya. Hey. Tapi ini keramiknya nih udah pasang sendiri, aslinya rapat beton. Nih kayak gini ya. Itu aslinya, heeh. Nah, kalau ini udah ya ditambah-tambahin lah, di drenov. Udah dapat kanopi, Bro. Kenapa, Bro? Udah dapat kanopi dong. Oh, udah, kanopi mah udah. Sama AC, dapet AC. AC, ntar kita tanya sama yang punya. Bro, ini gue sebenarnya suka. Jadi kalau ada rumah, terus dia pakai ada tangga gitu. Sebenarnya bisa jadi suges juga. Kalau katanya sih, kalau rumah itu ada tinggi, terus ada undakan, derajatnya nambah tinggi. Nah, kayaknya ini dijual karena yang punya mau invest lagi di tempat lain. Nah, Bro, tuh tangganya asik, terus pemilihan lantai motifnya juga enak nih, Bro. Ada kolam ikannya, Bro. Kolam ikan bonus. Nah, ini mesin air nih. Ini mesin ikan air. Hah? Ikan nila itu. Nila. Iya. Iya nila emang. Iya. Dia bisa dimasak. Gue makannya doang. Ikannya mah nggak tahu gue. Ini kalau kedalaman air, Bro, ada nyampe 20 kayaknya. 20 sampai 25. Nah, speednya juga kedalamannya lumayan kok. Oh iya, yang gue dengar informasi sebenarnya speed tank itu kayak lebih dari 2 meter itu. Lebih banget. Nah, kalau ini sih bentar dah, masuk dah. Assalamualaikum. Wow. Bro, duduk dulu lah. Ada AC-nya. Tapi gini, coba dah syuting yang ini dah, Bro. Ini kayaknya. Nah, ini kan dianggap bisa jadi ruang tamu, bisa jadi tempat santai. Tapi sebenarnya kalau ada customer minat mulai. Kalau ada yang minat gitu, kalau ada yang minat mau nambah ruangan lebih besar bisa, karena di sini udah ada ring balok nih, Bro. Tuh. Ngepasin di sini ring balok kan ada tuh. Iya. Tebel lagi nih ring baloknya juga. Bagus, bagus. Pintunya di sini langsung. Jadi itu luas kan. Kalau untuk luas tanahnya ini sertifikat 66, tapi di hook dia ada manjang sedikit. Asik. Tingginya sih ada nih 320. Bersih. Lantainya udah granit, Bro. 60x40. 60x40. 60x60. Maaf, baru ngopi agak keselimpet. Kamarnya berapa meter? Kamarnya 3x3. Ini enggak ada bekas bocor, Bro. Aman ya. Heeh. Aman. Kamarnya gede juga tuh. 3 meter. Oh, 3x3. Ini kamar mandinya. Itu kamar mandi aslinya, Bro. Asli. Ya, ini mah tinggal diganti-ganti tambahnya. Shower tanam. Sekarang memang banyak lagi. Shower tanam. Cuma harus benar kemasan instalasinya. Wah, kita disambut sama ikan. Laper ya? Ini nanti ya. Bonus apa, Bro? Enggak lah. Enggak, kayaknya enggak bonus. Kalau bonus ini nih. Ini ada exhaust fan di dapur. Gede lagi. Ini yang ukuran 40, jadi daya hisap ininya kuat, bagus itu, kencang. Ini apa tuh? Apa kondisi awal apa? Ini renovasi. Ya. Nambah kondisi awal tuh ini nih. Ini ada balokan ini. Dipulin. Nah, ini nambah nih dia, nambah ruangan. Ini ruangan apa? Nah, itu sih sebenarnya bisa buat gudang, bisa buat
Ya, kurang kamar juga mantap. Buat ruang kerja juga bisa, bro. Ada tadi. Fitness. Oh iya. Lihat. Bisa, bisa. Ini udaranya emang terus gini sih, bro ya. Kita udah dua kali sini kan ya? Udah dua kali kan. Gue ngerasa pas masuk ke rumahnya juga adem. Gitu, banyak pohon-pohon. Utamanya pohon itu ketapang kencana tuh, dia adem tuh, bikin adem dia bener. Bro, ini sebenarnya bisa cash. Sebenarnya bro, kamar kedua. Kenapa? Kamar dua. Ini apa? Double tap wood. Dua kali tiga. Dua setengah kali tiga. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali enam sama dengan empat. Dua setengah kali tiga. Benar. Nah, kalau lebar mukanya sendiri, mukanya di rumah, hampir 6, paling 5,8. Ya. Lu duduk, bro. Iya, bener. Katanya pintu tinggi. Oh iya. Dari bawah. Ya Allah, fisik, men. Kantong mah tebal kali ya. Bro. Ini kayak kitchen set bakal ditinggal nih. Udah free lah ya. Jadi kalau ada yang minat rumah ini, ini sih masih dalam ini KPR. Hah, ukur butnya juga, bro. Oh enggak. Enggak. Ya tergantung. Kalau cocok harganya mungkin dikasih kali ya sama Bu Ana, ya enggak? Iya sih. Iya, itu kitchen set udah rapi kok. Ini asik nih pemilihan warnanya adem. Serius, adem juga. Kalau mau di tambah lagi boleh. Ini keren ya. Ngomongnya mau lepas berapa sih? Kantornya masih dalam KPR, KPR BPR Syariah. Sebenarnya kelunasan bisa, atau mau ada pemirsa yang pengen KPR cuma dalam keadaan tertentu tidak bisa KPR prosesnya gitu, boleh kok beli rumah ini. Tinggal take over. Take over resmi kok. Aku taruh ya. Bisa. Kopi nih, bro. Mungkin nanti kita bisa nego kali ya. Ini bisa chat ulang kali ya, bro. Bisa lah. Ini apaan sih yang syuting kan gue, bukan ikan. Itu kelihatan lu ya. Oh. Oh iya. Kira lu mau konten ikan. Ini kusennya aluminium. Kusen aluminium. Udah. Pemasangan juga bagus nih. Ngasih silennya. Wah, bagus, bro. Bagus. Ini kayaknya hebel-hebel. 10 kali. 7,5. Bro, kira-kira apa lagi ya? Kalau sertifikat ada pasti ya. Udah semuanya udah. Terus IMB juga ada, PBB juga ada. Kira-kira apa lagi, bro? Sebenarnya kalau lingkungan ini ada 50 kakak lebih kalau lingkungan. Terus kalau jarak akses ke stasiun ini deket lah. Saya tadi ke stasiun Citayam 10-15 menit. Nah, tapi lewat pertanian gue tadi, lewat belakang. Kalau lewat depan kan biasanya cuma lewat pertanian doang. Kalau enak sih lewat pertanian, oh gede jalannya. Yeah. Yang pertanian gede. Itu ini nih jembatan ini. Jembatan hek lurus dari stasiun. Tapi ini ruangan juga cukup lah, multifungsi nih. Iya. Dengan penataan Bu Ana kasih sofa di sini, ini sebenarnya udah pas. Udah pas, mungkin barangkali kalau ada yang minat rumah ini maksudnya pengen diluasin, mau dipendiluasin bisa tuh ke samping lah, pasang baloknya doang di ini. Cuma aku belum tanya nih, udah struktur dua lantai belum? Belum ya? Ini di hook, bro? Iya, di hook, pinggir. Gue resep ininya nih, suasana lingkungannya. Nah, tapi nggak dipakai, bro. Apanya? Topi. Oh iya, lupa. Itu jaket dari siapa? Ya, ini mah dari pemirsa YouTube ini. Jadi ada konsumen, bro, survei.
Ya mungkin ngeliat baju gua gitu-gitu aja kali ya. Ya dikasih gua. Mas ini mas gitu. Udah balik ke topik nih. Oh balik ke topik. Ini takeover berapa? Kalau takeover nanti lihat di deskripsi ya bro. Lihat deskripsi. Lihat deskripsi lah. Dari permintaan berapa sih tadi bilang? 100 ya. 100 juta. Tapi masih bisa nego. Bisa. Yang bisa. Mending lihat dulu lokasinya, unitnya, cocok nego aja. Ya sebenarnya kalau yang udah nggak mau ribet-ribet KPR tuh. Ya. Ya boleh tuh, takeover, tapi harus milah nanti. Cash juga bisa. Cash boleh, itu lebih bagus. Bagus. Nah, alasan pindah itu sebenarnya, ya pasti Bu Ana udah punya lagi rumah, gitu. Punya lagi rumah. Iya, punya aja. Ini sih, karena kebanyakan kali rumah. Ini asik sih, bro. Oke. Oke gitu aja pemirsa, Mas Jen dan Mas No pamit. Kalau dirasa ada yang infonya kurang lengkap, boleh chat Mas Jen dan Mas No. Tapi secara garis besarnya, rumah ini adem, adem banget. Terus lingkungannya juga udah jadi, lingkungannya juga udah jadi. Terus tadi mungkin di video-video awal itu kan ada taman, ada. Terus apa? Jalannya juga kan udah inilah, udah rapi. Oke. Jadi kalau yang punya rumah-rumah ready yang harga-harga ya masih di bawah 600 jutaan, ya kesini aja. Ya bro. Ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.